مدرستي أو في بيتي زاي زهرة أصفر أحمر هي بعيني أحلى منظر سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد سمكة شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور صاد صائد ألقى الشبكة. Pada waktu itu saya buka kedai bakso sama ayam goreng. Jadi setelah ditekuni selama 2 tahun masih belum ada hasil yang memuaskan, jadi diputuskan untuk ditutup dan mencari pengalaman lagi. Sebetulnya kalau donat menurut saya penganan yang tidak lekang oleh waktu. Dari sejak saya kecil sampai sekarang donat tetap ada, jadi bukan makanan musiman. Jadi itu yang membuat saya untuk memulai donat pertama kali. Setelah donat sudah bisa diterima pasar, saya baru merambah ke roti dan bolu. Itu Pak. غين غار حراء فيه أنزل القرآن. Kalau donat sendiri saya mulai dari tahun 2012 Pak. Pada waktu itu bulan Mei 2012 kita udah mulai usaha donat. Jadi dari jualan di pakai gerobak, dari bikin cuman 2 kilo, 1 kilo kadang, ya sampai sekarang. Waktu awal-awal mulai usaha, ya suka dukanya pada waktu itu bangun pagi Pak, sampai sekarang pun masih pagi sih. Bangun jam 4, kita mulai persiapan, setelah bikin donatnya udah selesai kita bawa ke tempat jualan, habis itu kita melayanin pembeli sampai baru selesai dari jam 8 malam. Ya, setiap hari Pak selama hampir 2 tahun. Saya modal awal 5 juta Pak. Itu saya buat beli, bikin gerobak, sewa tempat dan peralatan untuk produksi donat. Ya, dari kompor, penggorengan sampai alat-alat lainnya. Ya. Kalau sekarang produksi per hari bisa sampai 300 Pak, 300 donat minimal satu hari, kecuali hari Sabtu Minggu bisa lebih. Itu. Kalau di sini kita menjual donat, ada roti, aneka roti manis, aneka roti tawar, burger juga kita jual juga. Tapi kalau burger itu khusus pesanan Pak, kita sediakan buat orang yang wirausaha lagi. Jual burger, kita supply rotinya dari sini. Nah, selain itu juga ada kue ulang tahun, ada bolu gulung, ada brownies, sus, pai buah, banyak Pak. Itu. Nah, kalau kita spesialisnya di donat Pak. Nah, donat kita mempunyai rasa yang khas karena menggunakan kentang. Jadi kalau orang makan donat kita itu nggak cukup satu Pak, pasti biasa nambah karena dia nggak bikin rasa enak di perut gitu. Terus kita nggak pakai pengawet, jadi donat kita bisa dibilang lebih aman lah dikonsumsi.